teman peluk kita indah. Para simpatisan dan juga para pendukung dan saudara. Halo guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Rifki Insani Official. Menangkan 17, ada Indah menangkan 23, ada Sulis menangkan 27, ada Simok menangkan 7, dan juga ada Siska menangkan nomor punggung 13, dan juga ada pemain dari BA yang ada di bangku cadangan di sana sudah bersiap-siap. Ada Bapak, ada Anas, ada Dewi, dan juga ada Dewi. Baik para mitra, seperti Anda lihat di layar TV Anda, nampaknya lokasi yang sama ketika Hana terjatuh. Lagi-lagi Alvia di sana, lihat apa yang terjadi di sana. Nino berkata di sana sudah dilakukan secara terbahak. Luar biasa apa yang terjadi, saudara-saudara. Rebutan bola yang cukup tinggi di sana, terjadi benturan kecil ke depan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Bakar bebas untuk menjaga laju yang dilakukan oleh saya sebentar dari belakang. Kita dilakukan. Oh, tidak. Apa yang terjadi nampaknya, saudara-saudara? Katanya akan mencoba banyak tubuh. Pasar di penampaknya di sana. Apa yang itu jago? Hentik. Dan maksudnya dilakukan dua pemain dari Pelton dan Pekalongan. Terlihat di sana Bungi sedang dikepung oleh apa yang terjadi nampaknya saudara-saudara. Dijatuhkan paksa oleh pemain dari Pekan di Pekalongan, terjatuh menghasilkan luar biasa. Kencang sekali. Terima kasih.
Apa yang terjadi di sekarang? Apa yang terjadi saudara-saudara? Menandakan bahwa pertandingan pada sore hari ini pertandingan yang luar biasa, pertandingan yang dinanti-nantikan, pertandingan yang saga turnamen ASEAN Cup 1 Lukong Kerbau Desa Tumbuh telah berakhir. Selamat untuk PFK Angel Bekalan dan juga ofisial pemain KPP. Ucapkan matur suwun